Banjir tahunan seakan sudah menjadi bencana tahunan yang mau tak mau dihadapi warga ibu kota. Ancaman terbesar datang kepada warga di bantaran Kali Ciliwung yang hampir setiap saat berkejaran dengan serbuan air banjir kiriman dari Bogor. Tapi, musibah yang datang hampir setiap saat membuat warga seakan sudah tak asing dengan banjir. Misalnya warga Pangkalan Bukit Duri, Jakarta Selatan yang sudah puluhan tahun menantikan solusi. Kini mereka hanya bisa memindahkan barang ke lantai dua rumah mereka ketika air sudah mulai naik. Nggak ada persiapan kecuali air datang, ya kita angkut-angkut aja barang ke atas, sudah. Kan barang udah sering banjir gitu ya? Ya udah sering barang. Udah sering banjir? Pak. Udah sering, belum. Kenapa? Ya karena kan banjirnya juga datangnya juga nggak bisa ditentuin kan. Kadang-kadang kalau kita taruh di atas, banjir nggak ada, ngapain gitu, panas. Mendingan kita, kecuali kalau air kira-kira udah kelihatan naik, baru kita naikin. Tapi ironisnya, meski paham akibatnya, kebiasaan buruk membuang sampah ke kali tak juga hilang dari kebiasaan warga. Ya, persiapannya kayak beres-beres aja, pakaian naikin ke atas, terus kayak perabotan ya kalau timbang seini, pakai ini meja kecil, naikin. Ya kalau lebih tinggi kan kita juga nggak tidur, begadang. Kita tungguin aja. Kerja kalau emang air naik-naik, ya udah kita taikin semua. Program pengerukan got pun diupayakan untuk melancarkan aliran air. Program 4 bulanan ini menghasilkan tumpukan kotoran bercampur lumpur hitam. Gunungan sampah pun tampak di pintu air yang kini hanya dibuka 50 cm saja. Meskipun setiap hari sampahnya dikeruk dan diangkut, tapi seakan tak sedikit pun berkurang. Kebiasaan warga membuang sampah di aliran sungai sepertinya masih belum bisa lepas, terbukti dengan adanya penumpukan sampah-sampah yang selalu terjadi di pintu-pintu air seperti pintu air Manggarai di belakang saya ini. Padahal kebiasaan membuang sampah sembarangan memperparah kemungkinan banjir ketika musim hujan datang. Padahal musim hujan sudah kian dekat. Diperkirakan akhir bulan Oktober ini peralihan musim di sebagian wilayah Indonesia mulai terjadi. Untuk wilayah Jakarta bagian barat kemudian selatan juga itu bulan Oktober memang prediksinya Oktober akhir ya atau Oktober 3. Jadi kalau dilihat sekarang masih sedikit hujannya, itu masih peralihan ya. Jadi ya. Menghadapi realita ini, Gubernur DKI Jakarta berjanji akan memberikan solusi sesuai janji kampanyenya lalu. Jurusnya apa? Sudah sering saya sampaikan, tapi itu perlu waktu yang panjang. Sementara terkait optimalisasi kanal dan serapan di Cengkareng Drain sudah mulai dikerjakan, meski masih menunggu pembebasan lahan. Tim Liputan Trans 7.